Assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my channel Happy Del. Kembali lagi di channel saya ya. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan jelaskan gimana sih caranya untuk menggunakan aplikasi Salaman. Nah, kita langsung aja yuk ke cara menggunakannya. Teman-teman, pertama-tama kita buka Play Store. Lalu setelah itu ketikkan Salaman di kolom pencarian. Nah, ada nih yang paling atas yaitu Salaman di Dukcapil Kota Bandung. Kita klik install. Nah, kita tunggu sampai aplikasinya terinstall. Teman-teman, di sini buat masuk ke aplikasi Salaman ini, di sini kalian butuh nick kepala keluarga dan juga password. Lalu ada layanan-layanannya apa aja. Terus, nah ini layanannya ada akta kelahiran. Lalu juga ada pengajuannya itu dibutuhkannya apa aja. Terus ada cara untuk mengupload dokumen persyaratan. Nah, terus ada juga formulir pengajuannya. Nah, ini ada chat. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang harus dipertanyakan kepada pihak Dukcapilnya. Nah, ini ada berita. Nah, ini sudah terdownload, kita tinggal klik aja buka ya. Nah, di sini kalian bisa masuk menggunakan nik kepala keluarga, nomor kartu keluarga, email, password, dan wangi password. Ini untuk kalian yang belum punya password, tapi kalau misal belum punya akun, tapi kalau misalkan udah punya, kalian tinggal klik aja login di sini, lalu masukkan nik kepala keluarga. Nah, kita masukkan nomor nik kepala keluarga. Nah, lalu masukkan juga password. Nah, setelah masukkan nih, kita masukkan password. Kita masukkan password, lalu kita klik login. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa layanan online yang disediakan oleh aplikasi Salaman, di antaranya adalah akta kelahiran, akta kematian, kartu identitas anak atau KIA, lalu perpindahan penduduk dan juga pemuda, pemutakhiran data kependudukan dan e-punten. Nah, teman-teman, kalian bisa melihat persyaratan apa saja sih yang harus kalian persiapkan untuk mendaftarkan layanan yang ada di Salaman. Salah satunya contohnya ini, akta kelahiran. Nah, akta kelahiran ini hanya untuk WNI dengan beberapa dokumen yang harus disediakan. Yang pertama yaitu surat keterangan kelahiran, lalu buku nikah, lalu SPTJM. Ini ada nih contoh suratnya, bisa didownload di website di Dukcapil. Lalu KTP orang tua, kartu keluarga, dan masih banyak lagi persyaratan-persyaratan yang bisa kalian siapkan. Jika nantinya kalian sudah menyiapkan dokumen-dokumen tersebut, kalian tinggal klik pengajuan. Nah, kalian tinggal isi beberapa data di sini. Lalu nanti jika sudah selesai, kalian upload dokumen dengan klik ini. Lalu pilih nih kalian mau di kamera atau galeri. Kalau misalkan kamera, itu kamera langsung gitu. Kalau misalkan galeri, kita masuk dulu ke folder galeri. Nah, kalau misalkan nanti sudah selesai diupload, kita tinggal ajukan permohonan.
Itu untuk membuat akta kelahiran. Selain layanan online, di sini juga di Salaman disediakan beberapa fitur seperti profil, pengambilan, antrian SMS, antrian, dan masih banyak lagi. Hal yang penting di aplikasi Salaman ini adalah di form pengajuan. Ini adalah fitur untuk melihat apakah layanan kalian sudah diselesaikan ataupun masih dalam proses. Jika nanti sudah selesai, kalian bisa melihatnya di di fitur dokumen. Nah, di sini. Nah, di fitur dokumen ini kalian nantinya bisa melihat apakah dokumen yang kalian ajukan itu sudah selesai atau belum. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa melihatnya di bagian fitur dokumen ini. Nah, teman-teman, sebelum bisa melihat dokumen, kalian terlebih dahulu harus mengisi survei kepuasan berdasarkan layanan online yang kalian ajukan. Nah, nantinya jika kalian sudah selesai mengisi survei, kalian bisa melihat dokumen yang sudah selesai kalian ajukan, contohnya ini. Nah, kita lihat dokumen. Nah, nantinya kalian bisa mendownloadnya melalui aplikasi ini dengan cara dibagikan. Ini kan dilihat. Nah, bisa kita kirim misalkan melalui WA ataupun sesuai dengan kebutuhan kalian. Gitu. Jadi lebih mudah untuk melihat dokumennya karena ada dalam aplikasinya. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.